tanganku. Wih, ini jeratnya. Wih, dibawa kabur. Ini betul-betul jalan raya ya, kawan-kawan ya. Jalan rayanya double lagi. Jalan yang ini ke arah orang Dayak, kampungnya orang Dayak, sama jalan satu lagi ini ramai banget ini. Kebetulan duhur ya mau pulang, jadi nggak terlalu rame ya, nggak terlalu rame. Tapi tadi sempat tiga motor lewat tadi. Ganas ya di Berau ini ya, burung roh araknya ganas. Bahkan di pinggir jalan sekalipun di sini sangat banyak sekali ya. Ganas banget ruak-ruak di sini. Pinggir jalan aja banyak. Burungnya masih ada ya, satu lagi di sana ya. Baru pasang pinggir jalan langsung kena. Wah, ngeri. Ini nah burungnya, semak-semak ini lah. Bukan saya ini. Asal aja ini. Wow, dibawa kabur. Woi, dibawa kabur jeratnya. Woi, jeratnya dibawa kabur. Woi. Ini cakar tanganku. Gak nyangka ya, di pinggir jalan begini banyak ruak-ruaknya, apalagi dalam hutan atau semak-semak ya. Double strike, dapat dua. Dua ekor ya, saya pasang di pinggir jalan raya ini ya. Jalan raya dari arah kota atau kampung Jawa menuju kampungnya orang Dayak di atas sana. Ini jalan raya betul-betul biasanya rame, dilewati orang Dayak untuk belanja dari atas sana, dari kampungnya menuju ke kota di sana.
di Labanan atau ke arah Tanjung sana untuk belanja atau keperluan lainnya. Ini rame. Kebetulan ini sekitar jam 2-an atau jam 1 atau jam 2. Jadi agak sepi di sini. Ini tadi saya lewat sebenarnya sudah mau pulang. Tapi ini saya lihat ada burung rua-rua gitu ya. 2 ekor. Akhirnya saya pasanglah di sini jerat itu ya. Sebelumnya saya nyalakan MP3. Saya dikejar itu. Saya dikejar waktu nyalakan MP3. Saya pasanglah ini. Ini. Tuh. Ini ya. Ini yang cerewet ini kayaknya yang perempuannya ini ya. Karena tidak ada merah-merahnya paruh apa? Merah-merah di atas kepalanya nggak ada ya, di atas paruhnya nggak ada merah-merah. Sedangkan yang ini kayaknya laki-lakinya ini ada merah-merahnya di paruhnya nih ya. Di sini susah masang racek karena tanahnya berbatu. Jadi susah ditancepin lebih dalam. Jadi ditancepkan seadanya aja. Wah, makanya gampang dibawa lari ini sama burungnya tadi tuh ya. Ngeri juga ya. Nih ya. Satu lokasi dapat double strike laki-laki dan perempuan. Ini perempuannya tanpa merah-merah di paruh. Dan ini yang ada merah-merahnya di paruh ini yang laki-laki. Mantap kan? Double strike. Satu lokasi. Nah kawan-kawan, saya mau beres-beres ini. Mau pulang. Tapi ternyata ada ruak-ruak lagi di sebelah sana itu di depan motor tadi. Saya pasang lagi jebakan. Mudah-mudahan dapat ya. Sambil saya membereskan jebakan yang barusan dapat berantakan, saya dapat 2 ekor tadi terus berantakan, saya pasang di sana juga. Mudah-mudahan di sana kena juga tuh ya. Saya sambil rekam ya. Siapa tahu nanti burungnya kelihatan nanti nyebrang. Oke, saya beres-beres dulu ya. Kena. Dibawa kabur jeratnya. Zoom out. Dibawa kabur jeratnya, kena juga. Kresek apa tadi? Ini, kresek HP. Dapat lagi burungnya. Dibawa kabur jeratnya. Hilang. Mana jeratnya? Ini MP3-nya. Ini jeratnya. Dibawa kabur. Ini kemana kan jeratnya? Dibawa kabur. Besar. Burung. Ada orang lewat. Bawa kabur sampai masuk jeng. Woi, cari burung. Nah. Tinggal ke sana tadi sebentar, yang di sini langsung dibawa lari ini. Nah, dibawa kabur jeratnya. Ya Allah. Sampai kusut berantakan gini ya. Jebakannya tadi saya taruh di pinggir jalan situ. Ya. Soalnya tadi kan saya mau udah dapat 2 ekor tadi ya, 2 pasang, 1 pasang. Jadi 2 ekor. Mau pulang saya beres-beresin. Kok tahu-taunya ada suara burung lagi di depan motor. Saya pasanglah di seberang situ. Pasang. Saya rekam, habis itu saya beres-beres di sana yang tadi dapat 2 ekor tadi, saya beresin. Sambil saya rekam dari sana. Saya zoom ke sini. Tahu-taunya dapat di sini. Terus
raciknya dibawa nyebrang jalan, dibawa kabur raciknya sama burung ini. Ganas banget ini, dibawa kabur ke sini. Terus saya masuk dalam semak-semak ini tadi. Semak-semak ini tadi saya masuk, kepala saya cari burung ini sama raciknya ini, dibawa kabur tadi dalam semak-semak. Ya Allah. Sampai-sampai tadi ada orang Dayak tadi lewat ya tadi ya. Orang Dayak lewat satu orang tadi perempuan. Terus sama tukang sinsu tadi, orang Banjar tadi lewat satu orang lagi, sampai bingung, "Weh, kenapa itu?" Mereka berhenti, dikiranya saya kenapa-napa, takut ada ular kah atau ada apa mungkin ya. Saya taunya cuma narik burung ini dari dalam semak-semak aja dengan racik ini, ya Allah. Sampai-sampai orang Dayak sama orang Banjar tadi berhenti tadi tuh, dua orang tadi tuh, ya Allah. Sudahlah, saya beresi ya, kita pulang aja ya, udah dapat 7 ini. Ini jebakan yang dapat satu ekor tadi, berantakan ya, karena dipasang pinggir jalan, jadi tidak terlalu ditancapkan secara dalam, jadi mudah dibawa kabur tadi. Ini yang satu ekor tadi dapatnya. Nah, selanjutnya kita bereskan ya, itu jerat yang dapat 2 ekor tadi, yang satu pasang tadi. Soalnya tadi belum sempat ngeberesin ya, yang dapat 2 ekor tadi raciknya. Belum sempat selesai gitu ngeberesin. Saya sudah keburu lari ke sana tadi, ke burung yang raciknya dapat 1 ekor burung tadi itu. Wah, lari-lari saya terbirit-birit tadi. Dibawa kabur raciknya. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Racik yang dapat 2 ekor tadi. Aduh, masih berantakan, belum sempat dikemasin tadi. Saya masukkan tas dulu ya. Aduh. Mungkin saya nggak bisa beresin atau ngerapiin sekarang ini ya, karena keburu mau pulang, sudah panas ini ya. Walaupun mendung cuacanya, tapi panas ini. Wah, ada mobil lewat lagi. Ayolah. Ini raciknya ini, aduh, mungkin asal-asalan aja dirapikannya ini, karena buru pulang. Ada mobil lewat juga kan, tahu mobilnya orang Dayak apa orang mau kemana ini. Yo. Tuh ya, ini betul-betul jalan raya ya, sering mobil lewat atau motor lewat, baik orang Dayak ataupun orang-orang lainnya. Karena di atas sana ada kampung ya, kampung orang Dayak. Kita beresin ala kadarnya aja, saya nggak bisa rapi-rapi betul. Mau pulang cepat-cepat pulang, udah lapar. Oke ya teman-teman, hari ini kita dapat 6 ekor dalam proses pencarian. Dalam proses memasang jebakan ruak-ruak ini dapat 3 ekor tadi di dalam perkebunan kelapa sawit. Cuman nggak sempat direkam semua ya, proses pemasangan raciknya sampai dapat, karena keterbatasan alat rekam cuman 1 biji. Sementara kita racik itu ada sampai 5 biji. Nah, seringkali gini, kita pasang racik dan rekaman malah nggak dapat. Tapi di blok perkebunan kelapa sawit, di blok barisan kelapa sawit yang lainnya, kita pasang malah dapat, padahal nggak direkam. Itu kesulitannya. Nah, kebetulan tadi mau pulang malah ada burung ruak-ruak, saya pasang dapat 2. Di sini lagi saya pasang lagi dapat 1, jadi dapat 3 di tepi jalan ini. Jadi di Berau ini burung ruak-ruak itu sangat melimpah sekali, sangat banyak. Cuman sayangnya banyak juga yang sudah pintar, jadi tidak mau mendekati racik ya, karena kalau malam sekalipun di sini banyak yang cari ruak-ruak juga. Malam hari itu pakai senjata api atau senapan angin gitu ya. Kalau saya kan seperti ibaratnya orang memancing ya, seperti orang memancing, saya pakai jerat, kemudian pancingnya saya pakai umpannya itu pakai MP3 gitu ya, atau MP3 rekaman suara burung. Di sini memang gitu ya, ganas ya. Di pinggir jalan sekalipun
banyak burung rua-rua yang main gitu ya. Jadi saat kita lewat ada burung ya kita pasang gitu ya, di pinggir jalan sekalipun. Padahal ini sering dilewatin orang Dayak untuk pergi ke kota ataupun belanja ke pasar ini ya, jalanan ini ya. Aduh. Oke, gitu aja ya. Ini dapat 6 ekor ya. Tuh cantik-cantik. Ya. Oke, kita pulang dulu ya. Oke, kita pulang dulu ya.